Memang meriah. Yup. Fancy. Dan jadi, kita bersama dengan siapa? Kita ada Abang Ayai. Abang Ayai, juara Gegar Berkencang kita ada Captain Hairul Azrin. Hai. Hai, Captain. Okey, kita tanya Abang Ayai dulu. Perasaan tanya. Of course lah, obviously memang tengah happy, tengah gembira. 100,000 sebuah trofi dan juga album single yang akan diterbitkan oleh Astro untuk Abang. Yeah. Jadi sebenarnya kita trivia balik. Tahun 89 dah pernah masuk dah AJL. Lagu betul. Apa? Segalanya aku terima. Tapi yeah. Tempat kedua ya. Tahun 93 Inang Bujang dan Dara. Inang Bujang dan Dara. Ah tu yang nak dengar balik tu. Macam mana lagu dia? Tak, ayam macam sekarang ayam macam geram kat rambut tu. Eh, dia lepas menang, dia malam tu terus tumbuh. Tiba-tiba panjang. Ini tu apa? Rock dia. Kan? Macam mana bang? Inang tangkap ikan haruan. Dapat si ikan keli. Kalau salah haluan, cari tok tadi menikah. Belajarlah lagi. Yeah. So ini yang personal abang ya, tapi yang dua-dua tu dulu dengan Ilusi. Ya, yes, saya. Tapi ni yang abang seorang abang menang. RM100,000. Alhamdulillah. Alhamdulillah bang. Malam tu siapa yang abang rasa bagi pesaing? Yang abang rasa macam ish. Mungkin dia mungkin dia siapa yang abang rasa macam tekan saya tepatlah. Kalau tak Halida, drama juga sebenarnya. Tapi pasal saya tengok Halida malam tu memang outstanding lah. Memang dahsyat kan? Dahsyat. Pasal Halida tu sepatah yang saya cakap dulu, dia simple. Dia tak ada apa plan. Tapi bila naik ke atas stage tu, dia akan buat all out. Macam tu. Kita tak jangka dah. Tapi kami semua seronok lah. Kita seronok gila malam tu. Saya habis tu, saya tiba-tiba rasa macam sedih. Alamak, dah habis. Dan malam tu juga jadi satu lagi sejarah. Yes. Bila Hairul Azrin melamar Haniza Lika di pentas final Gegar Berkencang. So, lepas kejadian tu semalam, aku buka Twitter, Facebook semua. Kau trending, babe. Worldwide tau. Gegar Berkencang, Hairul Azrin. So, sekarang ni kritikan tu. Tak semua jelah. Kita pun faham tak semua akan terima apa yang kita buat. Tapi daripada Hairul Azrin sendiri, okay, dia macam nilah. Sampai sekarang lagi masih saya macam tak ada masalah kot untuk yang apa orang cakap tu. Yang penting saya punya niat. Selama ni orang pertikaikan. Korang bercinta ke? Saya cakap saya nafikan tak. Kalau kata saya bercinta, saya akan buktikan, saya akan bagi tahu. Itu janji saya. Dan malam tu lah saya kotakan janji saya. Saya bagi tahu semua orang. Sebab tu macam live adalah terbaik untuk saya terangkan semua orang. Jadi itulah orang tak tahu dia macam sama ni sebab dia orang macam masih lagi tak sure yang dia orang ni betul ke tak. Sebab sekali bila Hairul terus live melamar orang pun like, oh my god. Terperanjat kan. untuk saya lah personally, sweet gila tu kau. Aku pula yang macam, thank you, thank you. InsyaAllah, thank you. Kau beranilah. Okey, baru-baru ni Astro dan Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz ada buat solat hajat dan bacaan Yasin untuk masa-masa banjir saudara-saudara sesama Islam kita di Pantai Timur. Betul. Jadi jom kita saksikan. Baru segmen kedua ni. Terima kasih kerana masih lagi setia menyaksikan Meletop. Dan balik-balik daripada New Year ni, saya rasa macam saya gem-gem sikit. Tak adalah. Tak ke? Okey. Daripada jauh lah, daripada jauh. Dekat pun. Anyway, okay, kemenangan abang yang pada malam itu, orang kata tak sangka bila tengok abang battle dengan Ahmad Mega, nyanyi lagu. Kalau aku kaya. Dah berapa lama praktis lagu tu sebenarnya? Nak kata praktis sekejap je lah. Pasal masa ada 2 minggu je. Okay. Jadi itu yang buat saya risau, tak lena tidur. Kerana nak ingatkan lirik. Rap tu. Ya, rap tu lah. Okay. Ya, pasal saya memang dalam hidup saya tak pernah menyanyi rap lah. Lagu rap. Walaupun saya dah bertugas di sebagai seorang penyanyi, di klub-klub ataupun lounge selama 27 tahun. Kalau part rap ni saya akan tunjukkan pada orang lain. Angkat rap aku nyanyi ni. Tak apa. Tapi malam tu abang perform, kita orang tengok, kita orang suka. Satu pasal cute, macam saya cakap, abang daripada belakang nampak macam waris.
Tapi memang abang bagi sebiji tau. Macam apa yang ultimate rap tu, ayat-ayat tu, dia tak ada satu pun yang dia tinggal. Cuba you ikut balik. Tak boleh, dah enam aku. Kan? Macam Harul sendiri kan. Kita tak nak cakap dah pasal apa negatif ke, positif ke apa. Kita nak cakap selepas ni, moving forward, apa plan Harul dengan Hanis? Okey, plan lepas ni kita akan ikut apa benda yang biasa orang buat lah. Saya akan bincang dengan mak bapak saya, jumpa mak bapak dia. Kita akan bincang untuk mungkin tarikh, mungkin bila. Nikah. So, tunang tak? InsyaAllah. Oh, tunang juga dulu? Saya pun tak banyak cakap apa sebab nak kena diorang punya kata. Persetujuan semualah kan. Nikah je terus. Ambil. Yalah diorang. So, saya dulu tak ada nikah bang. Saya tak ada nikah pula. Tak ada tunang. Astagfirullahaladzim. Tak ada tunang sebab takut. Masa tunang ni cabaran dia dahsyat. Dahsyat. Saya tunang 3 bulan dia. Abang tunang 3 bulan je. 3 bulan terus saya langsung kan. Saya buat yang apa ni kata orang yang afdal. Kalau saya pun mungkin saya tak nak tunang. Tak payah, tak payah. Saya nak terus kahwin kalau. Kau kalau tunang ramai orang masuk nak sailang. Anyway, kalau Hairul sendiri melamar dan bertunang dan sebagainya, sekarang ni ada orang kata-kata diorang ni dah clash. Kau baru nak banner ni kan? Okay. Ada orang bukan you, ada orang luar sana ni. Kata diorang ni dah clash. Kata diorang. Gossip dalam satu minggu ini. Roll it. Bukan macam tu. Itulah apa betul ke tak kan? Asam garam kehidupan lah eh. Ada orang baru nak ikat asam pedas kehidupan. Diorang baru nak mengikat tali perkahwinan. Diorang bercerai roboh di tengah jalan. Asam garam kehidupan. Pijak lah. Kita kena ambil iktibar daripada pengalaman orang lain. Okey. Sebenarnya tindakan Haru untuk melamar secara live tu dah rancang berlama? 3 bulan. Oh my god. Dan Hanis tak tahu tak ada tak tahu langsung. Alhamdulillah sebab kita orang ni pun berpakat 4 orang, 4 dan 5 orang saja. So macam sampai malam tu barulah production tahu. So barulah nyanyi tahu ni tahu ni tahu. So macam saya berjaya lah. Sampai saya buka topeng baru Hanis cakap saya baru nampak awak bila buka topeng. Sebab dia tak percaya. Dia tak perasan pun kan. Dia tak tahu. Tak fikir pun lah. Sebab dia cakap dia tahu saya tak boleh menari. Kalau saya buat fight, saya buat boleh kicking lah. Dia akan eye roll. So macam saya menari macam saya tak tahu tu awak. Itu pun first time dia tengok awak menari. Tapi awak memang tahu menari kan? Saya bukan budak b-boy. Stuntman. Dia stuntman. Okey. Tapi nak tanya dia. Apa nak tanya lain? Nak tanya dulu. Tanya lain. Ada orang tanya. Ke nak simpan dulu? Simpan boleh tak? Pilih. Osom. Tak. Saya nak continue insya-Allah. Allah akan kenapa? Dia tengok parody minggu ini kaitan dengan thank you insya-Allah. Thank you insya-Allah. Boleh. Ya. Baik, kau tahu. Dia orang cakap lah, kau kalau tak jaga makan, itulah masa depan kau tu, muka syok tu tadi. Will you bibik me? Will you bibik me? Betul lah tu. Kan? Okay, Aaron. Ada juga orang cakap-cakap lah kan. Ni orang cakap-cakap lah ni, dia orang tulis apa. Ini semua cara lain nak dapat sponsor lah ni. Saja buat announcement macam tu, nak bagi orang sponsor ni, sponsor tu semua. Apa dia terfikir tak? Benda macam tu. Saya tak terfikir. Apa yang saya fikir adalah, saya sebenarnya ikhlas nak Hanis tahu yang saya nak kat dia. Sebab macam dia pernah tunjuk kat saya YouTube. Dia cakap lelaki ni jujur nak perempuan tu. So maksudnya saya pun nak bukti kat dia lah. Dan saya nak semua peminat tahu yang niat saya yang selama ni konten saya tanya dan saya jawab pada malam tu. That is so sweet of you. Real punya. Okay. Nasihat abang sendiri lah. Nasihat abang sendiri kepada ni yang bakal ni bang. Melalui pengalaman saya lah. Saya seperti dia jugalah. Kita semua pernah bujang lah. Nak kahwin pun pentas juga? Tak ada lah. Tapi pengalaman, saya melamar, saya berkawan dengan isteri saya. Saya sendiri yang jumpa bapak dia. Dengan rambut saya yang macam ni. Betul-betulnya? Saya datang, saya cakap dengan bapak betul saya sekarang lah. Saya kata, Assalamualaikum. Pakcik, saya ni berkawan dengan anak pakcik. Saya Ayai. Nama saya Zahrudin. Panggil Ayai. Dia kerjaya saya menyanyi, seorang penyanyi. Jadi saya memang berkawan dengan anak pakcik. Jadi saya minta kebenaran pakcik agar saya dapat berkawan dengan dia. Apapun juga, saya akan bertanggungjawab. Saya akan bertanggungjawab terhadap dia. Ambil dialog tu, tulis. Dan saya pun buat dia yang sama. Buat dia yang sama. Betul. Jadi apa saja yang saya buat adalah kerana apa ni, cerita yang saya terhadap isteri saya lah. Yang satu sebelum berisi. Jadi sepanjang perjalanan tu kata orang perjalanan masih jauh. Sekarang ni saya dah 24 tahun dirikan rumah tangga. 24 tahun dan mungkin 3 orang cahaya mata. Alhamdulillah. Asam garam hidup lumrah
apa ni, kehidupan kata orang ni memang pelbagai risiko. Lebih-lebih lagi saya seorang penyanyi. Betul. Penyanyi. Pasal ketika tu saya tak yakin yang diri saya ni boleh ke saya ni menampung anak orang. Untuk tapi, jaga anak orang. Dah jelas terbukti sampai sekarang. Alhamdulillah. Dekat tadi sendiri. Dugaan memang banyak. Itu dia. Yang penting hati tu. Hati. Ikhlas. Saya percaya, anak boleh. InsyaAllah. Okey, thank you. Okey, peluk. Okey, cium dahi. Rambut okay. Abang Ayai, mungkin ada ucapan untuk peminat-peminat yang sokong Abang Ayai daripada minggu pertama dekat Gegar Berganda sampai Abang jadi juara ni. Okey, betul tu, Nabil. Sebenarnya saya tak berkesempatan pada malam tu ya nak mengucapkan jutaan terima kasih saya tersangat-sangat kepada peminat-peminat saya. Terutama keluarga saya lah, tentulah isteri dan anak-anak serta adik-beradik saya. Yang keduanya pada penaja saya ni Lanun dan juga Aragon. Yang ketiganya kepada Astro, pada Astro yang naikkan nama saya sebenarnya. Terima kasih pada Cik Manza dan rakan-rakan semua. Alright. Abang saya dan seterusnya. Alright, dan harusnya mungkin untuk Anis ke keluarga. Untuk Anis dulu lah, untuk Anis dulu sikit. Saya dah WhatsApp tadi. Thank you, insyaAllah. Saya malu. Kau? Saya malu sebenarnya. So, macam, okay, cakap pada peminat lah. Okay, saya, niat saya masuk dalam bidang ni adalah untuk menghiburkan anda semua. Mungkin kali ni lah saya nak hiburkan diri saya untuk saya ke jenjang pelamin. So, sokonglah kita orang ni untuk sebab kita orang selalu menghiburkan anda semua dan kita orang tak minta apa-apa, cuma doa kami je. Kamu dapat ni. Saya juara. Kami juara. Inilah juara. Okey, bang. Okey, thank you so much. Kita kembali selepas ini, Nabil. Kembali selepas ini, lepas ni kita ada pelakon-pelakon rumah pusaka di rumah puaka dekat tepi simpang tu. Sewa dia sebulan RM50. Selepas ini, Malatop. Rumah puaka